Tes. The time has come that you will be apart. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam jumpa lagi dengan Yoga YouTube 1 di sini. Tadi di awal sudah ada klip ya tentang teks berjalan itu. Jadi ada yang nyanyi dan teksnya menyesuaikan dengan suara orang yang tersebut nyanyi. Nah, kali ini kita akan buat teks berjalan yang seperti tadi di depan. Pantang terus. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and klik loncengnya. Kita masuk ke dalam KineMaster. Kita klik tanda plus yang bulatan besar merah. 16:9. Kemudian tampilan seperti ini yang muncul. Selanjutnya kita masuk ke dalam media di bagian atas. Kita klik, lalu kita cari video tempat di mana lagu yang akan kita munculkan dibuat teks berjalan. Ya, filenya sudah masuk ya. Videonya sudah masuk. Tinggal kita tentukan atau kita masukkan teks berjalannya. Lalu kita masuk ke dalam lapisan sebelah kanan posisi, kemudian masuk dalam teks, kita ketikkan teksnya, teks lagunya, lalu kita klik pilih, kita sesuaikan besarnya dan posisinya, kemudian kita pilih juga fontnya sesuai dengan keinginan kita, yang letaknya tadi yang AA tadi itu, terserah rekan-rekan mau pilih bentuk font yang seperti apa. Lalu kita lakukan duplikasi tanda titik tiga sebelah kiri, ada duplikat, kita klik, itu ada dua. Kita pilih yang paling atas itu, lalu kita rubah warnanya. Kita rubah warnanya menjadi warna merah agar bisa membedakan dan teks berjalannya bisa berhasil. Lalu kita arahkan ke sebelah kiri, ya, tanda yang garis-garis itu, yang left justify itu, ya, kita taruh di bagian atas dari tulisan yang berwarna putih. Diusahakan untuk betul-betul sama ya, biar nggak kelihatan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam animasi masuk dan tentukan huruf demi huruf, klik dan usap ke kanannya atau kecepatan speednya itu kita pilih 3 agar kita jangan lebih lambat. Berikutnya kita masuk ke dalam teks yang kedua. Kita masukkan. Lalu klik pilih. Lalu sesuaikan posisinya, fontnya juga kita tentukan, kalau sudah kita duplikasi seperti yang pertama tadi. Nah, di bagian atas kita rubah warnanya menjadi merah.
Setelah itu tanda garisnya kita pinggirkan. Nah, terus kita majukan lagi, kita taruh di atas yang putih sampai memang tulisannya tertutup ya. Tertutup merah ya yang putihnya. Nah, kemudian kita masuk animasi masuknya. Kita pilih lagi letter by letter atau huruf demi hurufnya. Kecepatan lambatnya kita tentukan 3 lagi. Selesai. Kita coba videonya. Baik, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke dalam export. Ya. Yeah. Ya, file itu sudah tersimpan, sudah jadi dan sudah bisa tayang. Yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan banyak memberikan informasi pada rekan-rekan semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.